Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang sedang aktif pembuatan gorong-gorong ataupun selokan ya. Tuh ya, tuh. Buat apa? Saluran air. Iya, tuh. Tuh, jadi saluran airnya tuh menuju ke area itu ya, tuh. Ke sana nah tuh ke ujung jurang itu jadi ada saluran airnya biar nanti pas dipakai tidak airnya tidak jadi arus airnya berjalan terbuang maksudnya gitu tidak membuat jalan banjir. Beri ngopinya gitu. Saya nggak mungkin lah ya. Itu ya. Pembuatan saluran air di ujung sana ya, yang mengarah ke X longsor pemirsa. Kalau untuk pemagaran dan longsor sih udah beres pemirsa, udah selesai. Sekarang fokus ke pembuatan gorong-gorong ya, pembuangan air. Selain itu rapi-rapi dan bersih-bersih ya pemirsa, finishing ya. Jadi itu sedang menggali dan pemasangannya tuh. Beton-beton untuk gorong-gorong air ya pemirsa tuh. Kita pindah dulu ini ah posisi pemirsa nih. Terhalang di sini. Nah, sementara di posisi sebelah sini seperti itu ya tuh. Terus ya ada pekerjaan merapih-rapih ya. Jadi saat dipakai segala sesuatunya aman terkendali ya. Nah itu dia ya, alat berat beko sedang menggali untuk saluran air ya. Terhalang pemirsa tuh semak belukar kalau di sini ya. Harus pindah posisi lagi nih. Oke, kita pindah posisi dulu lah. Biar lebih enak dilihat. Sekarang tanggal 6 September 2024. Nah pemirsa, tadi malam kita sudah menyaksikan bersama-sama partai Piala Dunia Ronde ketiga, Indonesia menahan imbang tuan rumah Arab Saudi di Riyadh ya, 1-1. Luar biasa sekali. Indonesia yang dipenuhi oleh bintang-bintang naturalisasi ataupun keturunan itu memang bermain gini sangat berbeda ya.
baik posisi penjaga gawang, back dan juga tengah sampai ke depan luar biasa. Semoga Indonesia lolos Piala Dunia pemirsa. Thank you.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ya, cukup dulu lah sampai di sini, sudah siang, mau Jumatan.